Hei ya Cici Mei. Hebat kamu, kalau sudah 85 ribu ya, naik 50 ribu dalam 3 bulan. Gak seberapa lah Ci. Boleh lah, kasih tips sikit-sikit. Ya, kuncinya itu ya cuma satu ya Ci, yaitu konsisten. Jadi konsistensi adalah kunci dari semua hal. Jadi kita harus rutin setiap hari posting satu konten. Wah, capek juga ya. Ya, begitulah. Cuman kalau di sini kan saya pilih yang muda-muda aja. Jadi aku buat video 1,5 menit sehingga saya bisa posting ke Instagram, ke TikTok, ke... Kalau topik pengaruh? Topik pengaruh, Ci. Nah, kita harus pilih topik yang sesuai dengan akun kita. Ya, jangan terlalu luas loh. Karena kalau terlalu banyak topik, nanti Instagram itu bingung. Dia mau kasih kamu audiens yang seperti apa gitu loh. Jadi kalau pilih topik, ya topiknya satu aja gitu loh. Contohnya gimana tuh? Nah, contohnya saya kan bisnis kopi. Nah, kalau di kopi sih aku melihat banyak orang sudah buat konten tentang brewing kopi. Mana saya sih mau buat konten yang berbeda. Jadi saya pilih entrepreneurship, tetapi yang membahas permasalahan di industri kopi gitu loh. Terus kalau ada buat konten banyak, tapi yang like comment sedikit gimana? Nah, inilah dimana konsistensi itu sangat diperlukan sih. Jadi kita tiap hari harus posting, walaupun konten itu kita rasa bagus atau tidak bagus, ya kita post aja. Sebenarnya kita tidak tahu sih konten apa yang pelanggan kita suka gitu loh. Tapi seiring waktu begitu kita sering post, kita pelan-pelan bisa membaca apa yang kira-kira orang suka gitu.